bagaimana menjaga lingkungan kita. Dan sekarang dinaikkan kelasnya menjadi Smart City. Smart City itu ada 6 kategori, yaitu manusianya yang cerdas, lingkungannya yang cerdas, transportasinya yang cerdas, dan kemudian ada kehidupan yang cerdas, kemudian ada juga pendidikan yang cerdas, dan ada kota. Ini akan dianugerahkan kepada semua pemenangnya, juara 1, 2, dan 3, dan seterusnya, dengan total hadiah 2.160.000.000. Dan yang terpilih, di Surabaya Smart City 2019. Pengelolaan sampah terbaik Wonokusumo RW 6, Margorejo RW 1, Gunung Sari RW 7, Sukolilo Baru RW 2, Margorejo RW 7, Sido Serpo RW 5, Bulak RW 2, Rongkot Kedol RW 7, Bumpung RW 2, Kedong Barong RW 5, Ketintang RW 3, Ketintang RW 3, Simomulyo Klantes Kasem RW 4, Tambang Sariyoso RW 2, Duka RW 3, Duka Bakes RW 4, dan Bubutan RW 2. Menambah. Sekali lagi, silakan. Surabaya Smart City 2019, Japos dan Radar Surabaya serta Pemkot Surabaya. Ya. Kita lihat juara ketiga dulu. Juara ketiga. Tepuk tangannya mana? Ini sesuatu yang baru di tahun ini, Hong ya. Siap. Manor Bumbungana. Yeah. Dua di Surabaya Smart City 2019. Tepuk tangan dulu mana Surabayaku. Adalah Babang RW 5. Selamat sekali lagi buat teman-teman RW. Jumpa lagi di Smart City 2019.